lo kabur. Gak bisa. Yap, ini dia Wayne Rudianto. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tiga orang biadab ini bisa di bawah begini. Hey, amigo. Muy bien, eh. Hey, amigo, muy bien, eh. Gua perkenalkan kepada kalian kiper terbaik abad ini, Mas Rudianto. Dengan tinggi badan 240 cm dilatih langsung oleh Marcus Horison dan akan bermain untuk tim kesayangan kita, Manchester United. Oke, pemirsa, pertandingan pertama untuk series kita kali ini ya. Siapa coba yang ngeganti kiper? Kiper satunya nggak cedera. Gua nggak tahu. Mari kita buktikan ke dia karena dari awal season nggak dimainin kita ya. Oke. What? Ini abis pertandingan udah. Mainin match highlightnya di FC 24 ini lebih cepat dari perjalanan Barcelona di UCL. Jadi setengah musim cuman begitu aja kerjaannya. Cuman sekali dapat momen yang bagus untuk Mas Rudianto. Langsung dikasih penalti. Mas Rudi, come on. Let's go. Boom. What a save, bro. Let's go. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Abis lagi pertandingan. Cuman ngasih penalti doang gua. Apa gua bilang kan? Cuman begitu doang kan? Ngasih penalti doang anjing. Tapi setelah naik turun akhirnya IM buat gua tersenyum. Oke, pemirsa, cutscenes yang kita dambakan pemirsa. Ini cutscenes dimainkannya seorang Mas Rudi di Manchester United, bro. Imagine playing 90 minutes with Anthony Fidget Spinner, Harry Maguire. What the fuck anjing, awas nandok palanya. Ada satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu Manchester United tidak mungkin juara Liga Inggris lagi. Tapi ternyata Manchester United berhasil membalikan hukum fisika. Mas Rudianto dan kawan-kawan berhasil lolos ke 16 besar Champions League dan akan melawan tim besar dari Spanyol, Real Sociedad. Akhirnya kita bakal main di Champions League semifinal, I mean 16 besar karena masih jauh ya MU. Let's go. Pastinya di depan kita punya fidget spinner di sana. Ini tenang aja, gue udah tahu cara jadi kiper. Gue udah latihan pemirsa. Dan kita tinggal tunggu aja nanti ada serangan-serangan kita tepis begitu ya. Berbahaya tampaknya. Panas, pemirsa. Goblok. Tampaknya masih corner kick pemirsa. Berbahaya datang ya. Oh shit. Allahu Akbar, dia keluar lapangan pemirsa. Serangan berbahaya, jangan main-main ini. Don't play bro. Hati-hati. Save lagi untuk Mas Rudi. By the way, gue tinggal gerakin analog aja ini sebenarnya. Alright, half time. Hanya beberapa serangan dari Real Sociedad. Tapi MU dengan fidget spinner di atas agak kurang mumpuni kayaknya ya. Oke, kalian lihat ini ya. Shots dari Real Sociedad 4-1 dari MU. What the fuck? Serangan untuk Manchester United di sana pemirsa. Kita lihat dari dekat lagi, lebih dekat lagi. Kayaknya bukan ide bagus. Harry masuk. What the fuck? Corner kick lagi. Berbahaya datang ya. Serangan datang dari Real Sociedad pemirsa. Ini leg pertama di Sociedad mainnya ya. Wah, berbahaya ini pemirsa. Sumpah bukan salah Mas Rudi itu. No problem with Rudianto. Rudianto play well. Ini gimana back kita ini? Oh, dibiarin begitu pemirsa. Apa yang terjadi dengan itu Bung Toel? Tampaknya back dari Manchester United kurang fokus. Ayo. Ini 80 pemirsa. Diganti. Ngeganti kiper untuk apa, Bo? Oke, pemirsa, Mas Rudi diganti di menit 80 ya. Bukan penampilan yang harus kita banggakan dari Mas Rudianto, tapi tenang, kita bisa balas di leg kedua. Di sini kita punya kesempatan untuk mengembalikan harkat dan martabat Manchester United, the real MU, bro, the real Manchester maksud gua. Kita akan main lawan Manchester City di Premier League. Oke, pemirsa, kita main di Premier League lagi. Kayaknya nggak bakal bisa juara, tapi kita buktikan kepada Erik ten Hag ya. Ini sebagai batu loncatan aja. Untuk meloncat ke kepalanya Erik ten Hag. Alright, lawan Manchester City ini bakal jadi pertandingan yang sangat-sangat berat sekali pemirsa di Premier League. Passing kepada Mas Rudianto, coba untuk gocek dulu. Chill bro, kiper kita GG bro. Boom. Erling Haaland, positioning Mas Rudi. What a save. What a fucking save. Lu lihat. Perjuangan, bro. Tolong aku.
Alright, alright. Serangan berbahaya dari Manchester City. Manchester is blue. What a save again. Bro, baru menit 30 udah berapa kali? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Blunder. Mungkin gak jadi save. Sekali lagi. Berbahaya serangan datang ya. Kelewatan dia crossing. Oke. Masih Manchester City, pemirsa. Rodri. Real Sociedad lawan Manchester United di 16 besar ya. Dan ya harus comeback. Mari kita berharap ya yang di depan sana. Gua enggak tahu gimana cara ngelihatnya. Kalian kelihatan apa enggak? Corner kick untuk Manchester United. Kita lihat lebih dekat, pemirsa. Apa yang terjadi di sana? Oh, gol. Gol kan? McTominay. Kapten kita. 1-0. Anton Rudiger udah ada di MU, masa kalah dia ke MU. Satu gol lagi kita ke 8 besar. Ke 8 besar pencapaian siapa? Jose Mourinho? No. Ini berbahaya. Datang bola. Kita lihat di sana. Masih pemain Real Sociedad. Shoot langsung ditepis oleh The King of King. Anak buah Marcos Horison. Alright, babak pertama 1-0. Artinya agregat satu sama untuk MU. Gol. 2-0. Kita lolos ini, kita jaga aja. Come on. Allah, kabur. Kita bakal lolos ke 8 besar, pemirsa. 8 besar. 2-0 kita menang, artinya apa, pemirsa? Lolos ke 8 besar. Kita main di 8 besar UCL. Sungguh penampilan yang cetar membahana dari Mas Rudianto. Dengan begitu kita lolos ke 8 besar UCL. Dan akan lawan, dan yang lebih kacaunya lagi, Mas Rudi punya clean sheet terbanyak di Premier League dan juga Champions League. Wow, incredible. Oh ya, sama satu lagi. Mungkin nggak penting ya, tapi oke, pemirsa, gue nggak tahu harus senang atau sedih di sini karena kita akan lawan Manchester City lagi. Gue nggak punya harapan besar di 8 besar ini, tapi ya kalian tahu sendiri suara gue lemes. Gimana, Bung Towel? Tampaknya Manchester United tidak terlalu yakin untuk pertandingan kali ini. Bola sudah ditendang, pemirsa, dan kita lihat. Oke, serangan pertama, pemirsa, harus di save. Berbahaya. Udahlah. Masih City menyerang di menit 7. Berbahaya datang ya. Maitian. Astagfirullahaladzim. Pemirsi. Alright, pemirsa. Diganti lagi. Kesel gua. Oke, pemirsa. Leg kedua di Old Trafford. Stadion paling angker. Ada kuntilanaknya. Apa-apa angker ya. Comeback Israel, bro. Let's go. Astagfirullahaladzim. Nyangkut lagi dia, pemirsa. City dari tadi menyerang. Berbahaya kali ini Erling Haaland. Tangkap. Comeback kita. Comeback ke Europa League, pemirsa. Gagal kita di 8 besar ya. Lumayan. Pencapaian pertama kita setelah bertahun-tahun. Coba ditenangkan sana Mas Rudi. Kalau nggak ngamuk dia tuh. Oke, pemirsa. Kita gagal di Champions League. Kita incer FA Cup. Semifinal lawan Fulham FC. Semoga aja serangan-serangan mereka bisa kita tepis, pemirsa. Dan MU menguasai pertandingan saat ini, pemirsa. Gol. Højlund. Rasmus Højlund. Kita lihat golnya karena gue nggak terlalu kelihatan tadi ya. Ini dia gol cantik dari Højlund. Woi. Lewat. Chill dulu, nggak sih, setengah lapangan, pemirsa. Shoot langsung off target, pemirsa. Passing lagi, lebih tenang kali ini Mas Rudi bermain untuk Manchester United. Serangan berbahaya, kayaknya emosi mereka. Gua bilang tim kecil. Wah, save dari Mas Rudi, pemirsa. Berbahaya lagi.
Counter. Oh shit, berbahaya kali ini bola datangnya, ditangkap. Lolos kita, Mason Mount. Let's go. Nice. Wede. Gol lagi kah? Mason Mount. 3-0 pemirsa, 3-0 untuk Manchester United. Masuk final kita, ada juga yang bikin gue senyum hari ini, ya Allah. Alright. Kita masuk final. Dan kita akan mainin pertandingan paling penting di season ini. Kameramen, tolong dong, palanya gak kelihatan bangsat. Lawan Chelsea, di final FA Cup lawan Chelsea. Kalau posisi MU gak usah ditanya lagi ya, di Premier League kita gagal. Posisi 4 sekarang, dan... Oke pemirsa, final FA Cup. El final, hasta el final bro. Chelsea doang anjing. Berbahaya pemirsa, tetap di posisi Mas Rudy, berbahaya kali ini. What the fuck? 5 star skill. Oke, dapat bola, counter attack. Ini hujan kayaknya nih main nih. Agak basah dikit, becek. Oke, babak pertama nggak ada hasil yang signifikan pemirsa. Masih 0-0. Ya, serangan berbahaya dari Chelsea FC. Berbahaya kali ini gol datangnya pemirsa. Antony diganti Mason Mount. Berbahaya. No. Menit 93 habis. Oke. Extra time. Gua enggak lihat shot sama sekali dari pemain-pemain MU pemirsa. Kita lanjut ke extra time. Come on, jangan sampai ke penalti please. Mampus gua. Enggak dilatih sama Marcus Horizon kita. Nah, ini serangan berbahaya nih, Manchester United. Kita lihat di sana. Allahu Akbar, nge-lag cuk. Bahaya kali ini bola datang ya. Lari. Oke, untung nggak di-shoot. Crossing. Oh my God. Berbahaya datangnya bola, Bung Towel. Menit 112, pemirsa. Dapatkan bola MU FC. Allah. Oke. Penalti. Dan ini kalau kalah, sakit banget sih. Males banget gua ini. Gak dapet apa-apa kita. Alright, come on. FA Cup jadilah ya. FA Cup lumayan lah, makan enak lah. Oke, saya pertama. Ini setiap gawang emang. Engkuku. Mau jadi Bernardo Silva dia. Ojun. Nice one. Tetap waspada. Iya. What the fuck ini? Oke. Mason Mount. Cetak gol Mason Mount. Oke. Okay. Oh. Tahu mereka ya. Maguire. Nice one. Gak expect gua. Oke. Okay. Kanan. Tapi bohong. What the fuck? Babat. Wow, nice shot. Oke. Okay. Mas Rudy. Tangkap. Bos. So. Come on. Garnacho. Cetak gol kita juara. Lepas stick gua. Garnacho. What a goal. Juara FA Cup pemirsa Mas Rudy. Gua udah siapin kopi dari tadi. Kopi dulu. Gua keringetan main Red Bull. FA Cup Champion. Como no te voy a querer. Si fuiste campeón de Europa una otra vez. Let's go bro. Angkat piala bro. Mana Mas Rudy? Tolong disorot Mas Rudinya bro. Pemain asal Indonesia, Semarang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Campeones, oe. Oke. Season ini Premier League nggak dapet, Champions League lumayan, 8 besar. FA Cup juara. What the fuck?
kameramennya bodoh, goblok AFC. Oke. Angkat pialanya Mas Rudy. Rudianto from Indonesia. He's gone. What the f... Gak kelihatan palanya. Di samping Garnacho, Mas Rudianto angkat pialanya. Ini emang tingginya 230 dia. What the hell, bro? Lihatlah gembiraan pemain-pemain Manchester United, pemirsa. Mas, hati-hati, hati-hati. Oke, pemirsa, lu lihat nih, lu lihat, bro. Manchester United coming back with the cup. Akhirnya, lah jadi pendek dia. Jadi pendek dia di mobil itu. What? Ada apa ini? Wih, deh, part. Wih, jadi pendek beneran ya? Ambil foto untuk Mas Rudy pastinya. Anjing sama DJ beneran party ya nih. Let's go. Oke, pemirsa, end of the season 2023-2024. Premier League posisi 4. FA Cup winner pastinya. Carabao Cup quarter final South. Ah, penting itu. UEFA Champions League quarter finals. Lumayan, lumayan, lumayan. Dan next, gue gak tahu ya harus kemana ya. Kalian itu aja ya. Kalian ini aja ya. Oke. Okay. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?